ini saya akan mengajak Anda untuk latihan shoulder atau bahu dan latihan bicep variasi ke-10. Berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Ada 3 gerakan untuk variasi bahu dan ada 1 gerakan untuk variasi bicep. Kita lakukan latihan bahu atau shoulder dan bicep variasi ke-10. Ada 3 gerakan untuk latihan bahu. Nah, satu gerakan latihan bicep. Pertama, alternating roll day, rise, split, dan bend. Latihan ini melatih otot posterior deltoid bagian bahu Anda. Kedua, set lateral rise with cable. Latihan ini melatih otot lateral deltoid Anda. Ketiga, upright ball with dumbbell. Latihan ini melatih otot bahu bagian anterior deltoid Anda dan otot trapezius Anda. Untuk latihan bicep, ada 1 gerakan, yaitu alternating bicep curl and hammer curl. Latihan ini selain melatih otot bicep, juga dipadukan dengan sedikit latihan forearm Anda. Latihan bahu pada ke-10 pertama, alternating roll delt rise with dumbbell. Latihan ini melatih otot posterior deltoid bagian bahu Anda. Dengan fungsi badan ruku, dengan kaki juga dilebarkan ke depan namun tetap saling sejajar antara kaki kiri dan kanan. Rapatkan kepala Anda kepada bench. Angkat dumbbell ke arah belakang atau serong ke posisi ke-10. Tarik nafas saat posisi neutral dan hembuskan saat dumbbell di posisi paling terberat yaitu posisi teratas. Lakukan 3 set dengan 8 ke 12 repetisi per set. Kedua, set lateral rise with cable. Latihan ini melatih otot lateral deltoid Anda dengan posisi badan agak miring guna memfokuskan pada gerakan sweep yang diinginkan. Tarik kabel dengan satu tangan ke arah atas melebihi bahu Anda. Buang nafas saat posisi tangan di atas. Dan tarik nafas saat posisi netral atau tangan di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 yellow basket di sini baik tangan kanan maupun tangan yang kiri. Dan ketiga, apply wall with dumbbell. Latihan ini melatih otot bahu bagian anterior deltoid Anda dan otot trapezius. Posisikan kaki dapat jajar atau salah satu berada di depan untuk menjaga keseimbangan Anda. Tarik dumbbell hingga siku melebihi bahu Anda. Buang nafas saat posisi dumbbell berada di atas dan tarik nafas saat posisi dumbbell berada di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 dari basket posisi presetnya. Latihan bicep, alternating bicep curl dan hammer curl. Latihan ini selain melatih bicep juga dipadukan dengan sedikit latihan forearm Anda dengan mengangkat secara berbarengan baik tangan yang kiri maupun tangan yang kanan agar mendapatkan kontraksi lebih pada bicep dan forearm Anda dengan menyelingi antara gerakan bicep curl dan hammer curl. Catatan tetap untuk menguji siku Anda dan tidak dengan gerakan cheat atau ayunan. Gerakan dengan full range dan kunci beberapa detik di atas saat angkat dumbbell. Buang nafas saat posisi dumbbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8 dari 2 set di per setnya.
Terima kasih.